Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Soalan seterusnya. Apa yang perlu dibuat daging korban lepas disembelih? Ada berapa syarat wajib zakat fitrah? Daging korban lepas sembelih bagi kau orang. Nah, bola supik wi kau orang miskin, wi kau orang kaya dan boleh untuk milik kita. Di daging korban ni harus kita buat 3 bahagian. Harus bukan sunat, harus. Dengar molek. Contoh mudah. Kita kira-kira agih-agih-agih dapat 9 kilo. Kita buat 3 topok. Faham lagi? 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Ni harus ni. 3 kilo ambil kita makan anak bini kita, nak tukar gebang. 3 kilo beri pada orang-orang yang bukan fakir miskin, adik-adik kita, saing godong, jerang-jerang. Dan bagian ketiga, fakir miskin. Hak fakir miskin ini wajib. Kalau tak ada siapa ke dia, tak sah korban. Faham tak? Hak tu hak harus. Dia nak buat hak comel ke mana? Comel hak Nabi buat. Nabi buat ke mana? Dari skema daging korban, ambil setapak tangan untuk makan Nabi, bini Nabi, anak Nabi. Mana kita cabok dengan tangan sekali itu akak gitu. Boleh 4 kilo kot. Tak, duduk atas tangan. Nah, tak, jarang kita cabok itu 11 kilo, jarang. Nampak tak 3 kilo duduk atas tangan gitu. Nah, nampak lagi? Kalau lebih sebeledi sebeseng itu, untuk fakir miskin. Itu paling banyak pahala. Kalau kita paling nak paling banyak pahala. Kalau nak paling banyak daging, hak akak-akak tu bagi orang miskin, haklah besteng orang alik kita. Ha tu pilih sendirilah. Kan bodoh kan nak suruh mani imam, tu tak? Mau pilih sendiri lah. Orang dia ni bodoh, nak banyak daging. Nak banyak daging, orang nak banyak daging siapa tangan orang. Dia nak banyak daging masuklah peti sejuk. Waktu bagi orang sikit orang miskin. Daging sebeseng tu duit kau orang miskin sikit. 5 orang weh. Tu pun nipis iri nipis. Bola supik tu tak apa nampak dengan supik. Supik biru pula. Faham tak? Orang miskin kau boh di motosikal balik musim berlipat ni. Nampak daging. Di side mirror. Rengal lepung. Dia noh peti. Atu panggil gebang tuk dia aja. Neh, nak banyak beli pasal hari-hari biasa lah. Neh, soalan seterusnya, syarat wajib zakat fitrah kita ada cukup belanja makan anak bini kita untuk malam raya dan siang hari-hari sehari semalam. Jadi kita kena zakat fitrah lah. Kena keluar dengan beras ataupun makanan yang utama dalam negeri itu. Kalau nak taklid kau mengatakan duit boleh juga. Neh. Allahu 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 Allah Allahu Allah.